Pak Haji, Pak Haji, izin izin konfirmasi soal kesehatannya Pak Haji. Silakan sama kuasa hukum. Pak Haji nanti bakal datang di panggilan polisi nggak? Kami kuasa hukum nanti dengan kami. Dengan kuasa hukum, dengan kuasa hukum. Tunggu sebentar. Oke. Iya Bu. Sekarang Pak Haji. Pak Haji sehat. Selamat sukses. Keterangan surat sakit Bapak menerima sakit Pak. Pak nanti bakal datang nggak di panggilan polisi Pak? Silakan sama kuasa hukum kami di sana ya Bang ya. Silakan. Mobilnya sini kan aja Pak Haji. Mobilnya sini kan aja. Pak Haji, Pak Haji, izin izin konfirmasi soal kesehatannya Pak Haji. Itu hasil ya. Hasil dari putusan kabar reskrim nanti ya, saya nggak tahu. Enggak, maksudnya dari sisi yang kami. Kami tidak. Kami mendalilkan di GPK bahwa itu prematur. Dan tidak cukup bukti. Iya, cukup bukti. Artinya boleh diperjelas bahwa PH tidak mengakui status tersangka gitu. Jadi begini. Saya izin jelasin. Kami ini dari Indonesia Justice Watch. Indonesia Justice Watch boleh di googling. Dulu kami menangani, kita lembaga yang bergerak di bidang anti kriminalisasi. Nah, kalau sudah kriminalisasi, kalau kami ambil kuasa, ya pastilah ada dugaan kriminalisasi gitu loh. Cuman soal membuktikan, ya itu kan langkah kami berikutnya gitu. Ya nanti kita akan tetap ambil langkah-langkah hukum yang proper dan terukur lah untuk Pak Haji. Bang, agar nggak gantung, maksudnya bahwa PH mewakili Pak Haji ini keberatan dengan tersangka. Oh, itu kami sampaikan di GPK. Ya. Kalau itu jelas di materi kami GPK. Betul, kami keberatan bahwa ini penyidikan tidak profesional, kemudian tidak status tersangka. Status tersangka tidak cukup bukti dan prematur. Kami dalilkan begitu di GPK. Tapi kalau putusannya bagaimana ya wallahu alam kan gitu. Karena itu kan upaya ya Bang ya gitu. Kita cuma hanya melakukan upaya. Pak, nanti bakal datang enggak di panggilan polisi, Pak? Silakan sama kuasa hukum kami di sana ya Bang ya. Silakan. Mobilnya sini kan aja. Mobilnya sini kan. Mobilnya suruh ke sini.